melaporkan hari ini tanggal 25 Oktober 2018 seluruh kelas 10 SMK Singaparna mengikuti program tahunan yaitu Kunjin atau Kunjungan Industri yang diikuti oleh 5 jurusan. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam bis bersama teman-teman saya. Terlihat anak-anak multimedia atau teman-teman saya sangat bersemangat mengikuti Kunjin ini. Nah, kita diinstrumenkan untuk membawa perbekalan berupa baju kaos, baju alma mater, makanan, alat sulit, alat tulis, alat sholat, dan jangan lupa untuk membawa obat-obatan biar gak mabok perjalanan. Perjalanan dari sini sampai Bandung kira-kira menghabiskan waktu selama 4 jam. Oh iya, kita juga diberi instrumen penilaian tentang kunjungan industri ini. Video ini dibuat untuk tugas dari jurusan multimedia. Oke, sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya diberi keselamatan. Doakan kami selamat sampai tujuan ya. Makasih ya. Nanti kita tante sepatu tapi enggak belum bisa untuk belanja ya untuk senang, namun di dalam bis semua teman-teman saya agak muak, jadi kurang semangat. Oke, ikuti terus ya keseruan multimedia. Ciao. Dengan penuh percaya diri, unggul dalam prestasi. SMK Singaparna yang ku cinta. Sekarang kami sedang beristirahat di rest area. Di rest area atau peristirahatan kami ada beberapa toko atau restoran juga WC umum. Dan teman-teman saya yang lainnya sedang berganti pakaian untuk melanjutkan perjalanan ke industrinya masing-masing. Ikuti terus perjalanan saya. Oke, SMK Singaparna melaksanakan kunjungan industri ke Kota Bandung. TKJ, TSM, Akuntansi, AP, dan MM. TKJ akan berkunjung ke Bandung Technopark, TSM akan berkunjung ke Balai Latihan Kerja, kemudian Akuntansi berkunjung ke BI, AP ke Dispusibda, dan MM ke TVRI Bandung. Untuk itu, kita sekarang bersiap-siap berangkat menuju ke lokasi kunjungan, dan semua tim panitia juga siswa-siswi SMK Singaparna kelas 10 yang akan melaksanakan kunjungan sudah siap untuk menerima materi di lokasi-lokasi kunjungan. Kita berada. Kami dari panitia kunjungan industri SMK Singaparna 2018 mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dan sukses selalu untuk SMK Singaparna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekarang saya
saya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bandung bersama wali kelas saya, Ibu Susan. Alhamdulillah, perjalanan dari SMK Singaparna sampai dengan rest area itu berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke tempat kunjungan industri, yaitu TPRI. Nah, mudah-mudahan pada saat nanti di sana, anak-anak itu bisa mendapatkan wawasan. Wawasan yang lebih yang didapatkan dari tempat tersebut. Engal. Lip, di belakang bapak lip. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di stasiun TVRI Bandung. Langsung saja kita masuk yuk. Let's go. Kali ini saya sudah berada di dalam gedung TVRI berdiri sejak tanggal 24 Agustus 1962. Dan TVRI merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara dengan mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Di TVRI ini ada beberapa ruangan, yaitu ruangan studio live, ruangan studio CPTIS, dan ruangan studio editor. Terima kasih.
acara yang membutuhkan promo. Berapa enggak ya? Grup yang tadi kesini. Selamat pagi. Saya tadi sama Pak Denny Mas. Ucapan selamat datang ya adik-adik yang berkunjung ke TVRI Stasiun Jawa Barat. Kami selaku panitia penerima kunjungan mengucapkan terima kasih pada SMK Singaparna yang telah berkenan berkunjung ke TVRI Stasiun Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan apa yang kami jelaskan, walaupun singkat padat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi adik-adik khususnya untuk mengembangkan diri. Baik ini di profesinya, masing-masing jurusan, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di sekolahnya. Sekian dari saya sebagai penerima, mengucapkan terima kasih adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik nggak kapok, dan suatu saat adik-adik ada berminat untuk berkecimpung di dunia broadcast, silakan adik mendalami apakah di melalui jalur pendidikan atau ke MMDC Yogyakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Singaparna mengunjungi TPRI Stasiun Bandung, berjalan dengan lancar dan sukses. SMK Singaparna bisa. Alhamdulillah, rabbil alamin, kita sudah sampai di Stasiun TPRI Jawa Barat dengan penyambutan yang luar biasa. SMK Singaparna bisa, bisa dan bisa. Nah, sekarang kita sudah berada di tujuan akhir kita, yaitu di Lembang Orchid Forest Cikole. Di sini ada beberapa banyak pemandangan dan taman hiburan. Yuk kita tanya teman-teman kita keseruan di sini. Hai. Gimana keseruan di Orchid Forest Cikole ini? Suasana di sini sangat seru, berhubung tempatnya ramai. Suasananya juga sangat sejuk, cocok untuk dijadikan tempat wisata beramai-ramai seperti seperti gimana ya? Seperti untuk study tour atau sekedar main-main, have fun di sini. Iya, okay. Enak juga, sejuk. Oke, okay, terima kasih. Maju yuk, lipat itu yuk. Yuk.
mau panjang media. Goblok orang. Orang bunuh dia.